Selamat sore penontonnya semua dari Banten ya. Kebetulan rumah saya itu di daerah Bintaro dan saya masuk perbatasan, jadi saya masuk ke perbatasan Banten ya, bukan Jakartanya. Jadi saya juga dari Banten sebenarnya. Maaf, saya nggak gitu senang-senang banget dari Banten, jadi nggak usah bertanya juga ya. Tapi begini, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik menurut saya, karena saya akan membahas tentang pengakuan. Jadi manusia itu membutuhkan pengakuan, apalagi pengakuan dari orang-orang yang dianggap kerabat atau terdekatnya. Yang paling penting adalah pengakuan dari orang tuanya. Kalau Anda tidak diakui oleh orang tua Anda, atau Anda tidak diakui anak oleh orang tua Anda, maka hidup ini akan berubah secara drastis. Dan menurut saya, orang tua yang tidak mengakui anaknya, siapapun Anda, Anda bukan orang tua dan mungkin Anda bukan manusia. Karena hanya hewan yang tidak bisa mengenali anaknya. Hewan saja bisa mengenali anaknya. But, well, we'll see. Nah, ada juga orang-orang yang mencari pengakuan tersebut. Dan itu pasti berbagai hal ya. Peristiwanya dan masalahnya pasti banyak sekali. Nah, malam ini sebenarnya saya punya seorang bintang tamu yang ini sudah beredar beritanya sejak kapan-kapan dan ini mengganggu pikiran saya sudah lama. Hanya saja baru pada malam ini saya punya kesempatan untuk mengundang dan menguak apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah seorang pria yang mencari pengakuan dari ayahnya karena menurut dia, jadi bukan menurut saya, menurut dia tidak diakui oleh ayahnya. Dan menurut dia, sampai detik ini tidak diakui. Oke? Dan menurut dia, yang tidak mengakui adalah Mario Teguh. Kita lihat tayangan berikut ini. Memiliki orang tua yang utuh serta menyayangi kita sepenuh hati sepertinya menjadi dambaan setiap anak. Namun, tiap orang pasti punya cerita berbeda dalam hidupnya. Belakangan ini, berita tentang Aryo Keswinar Teguh mengisi beberapa headline di media online. Diberitakan, Keswinar adalah anak dari seorang motivator terkemuka yang kabarnya tidak pernah mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Selain pemberitaan secara verbal, headline tersebut pun menyertakan gambar dari beberapa dokumen yang sepertinya bisa membuktikan kebenaran berita tentang Keswinar. Tak ayal hal tersebut mengundang reaksi dari netizen untuk berkomentar, hingga mencapai lebih dari 1000 komentar. Bukan tanpa usaha, Keswinar Teguh mencoba mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Lelaki kelahiran 29 April 1986 ini mungkin memiliki satu mimpi besar dalam hidupnya, yaitu bisa duduk berdampingan dengan bangga bersama sang ayah. Iya, baik. Kita akan undang saja orangnya saat ini. Salam super, Keswinar. Apa kabar? Usia umur berapa sekarang? 30. 30? 30. Waduh, coba lu kecilan dikit gak diakuin bapak lu, gua akuin anak. Oke, nah Keswinar, yeah. Jadi ini nih saya masih tidak berani menjudge karena walaupun banyak buktinya dan sebagainya, tapi yeah. Sebagai pembawacara saya harus berada di posisi yang tengah-tengah ya. Yeah. Cuman saya mau protes kalau memang benar Anda anaknya Mario Teguh, saya mau protes dengan Anda gitu. Karena selama ini tuh saya susah mencari wanita yang mau sama saya. Karena wanita-wanita kalau saya dekatin dia selalu bilang, ah kamu kelakuannya nggak seperti Mario Teguh gitu. Oh. Gitu. Oke. Okay. Mario Teguh okay. Tuh wah luar biasa dengan istrinya, kamu bisa sama istrinya gitu, ya kan? Yeah, jadi yeah, gara-gara yeah, itu yeah. Saya susah mencari wanita. Hmm. Oke. Okay. Ya itu gara-gara Anda kan sebenarnya kan? Nggak juga, bukan. Nggak tahu sih, semoga bukan. Nah, iya, jadi sekarang saya mau kepastian gitu, supaya nanti kalau wanita-wanita ini seperti Deddy Corbusier saja, masih tanggung jawab sama anaknya. Kita bikin kayak gitu aja ntar, kita bikin kayak gitu ya? Bisa, bisa. Baik, tapi pertanyaan saya ya, pertama kali, apakah Anda benar anaknya seseorang yang bernama Mario Teguh? Iya. Yang ada di TV itu? Iya. Yang botak kepalanya? Tapi nggak kayak Mas Deddy. Iya, nggak botak saya, cuman... Iya. Iya, betul. Betul. Betul? Betul. Yakin? Dijamin. 100%? Sumpah apapun siap. Secara fakta, secara surat, dan sebagainya? Lengkap.
Lengkap? Banget. Berarti Anda adalah anaknya Mario Teguh, menurut ya. Anda ya? Saya anak Mario Teguh. Apakah secara pemerintahan, catatan sipil dan sebagainya? Lengkap. Lengkap? Lengkap. Dan Anda tidak diakui? Kelihatannya begitu. Wow. Kan ayah Anda seorang motivator. Ya itu kan pekerjaan. Maaf saya ketawa sendirian, gak tahan. Jadi, ya itu pekerjaan sih memang. Ya. Cara nyari uangnya begitu kan? Iya. Ya. Jadi ternyata agak sedikit beda dengan hidup ya, cara nyari uang ya. Gak harus sama kan memang. Gak harus sama gak ya, betul, sama. Betul, 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 betul. Ya. Ini saya juga, ini sebenarnya pekerjaan. Saya mah sebenarnya orangnya lebih baik dari ini. Kisbinar, udah berapa lama sebenarnya pisah dari ayah tuh? Ketemu terakhir 13 tahun lalu. 13 ketemu tahun yang lalu? Ketemu terakhir. Oke, berarti saya anggap bahwa ayah Anda menikah lalu bercerai, yeah. Lalu menikah dengan orang lain intinya gitu ya? Iya. Yeah. Lalu Anda tidak pernah bertemu setelah itu? Iya, sempat setelah perceraian itu sempat bertemu, lalu hilang. Kira-kira umur 12 tahun ketemu sekali waktu itu, lalu umur 17 ketemu lagi. Umur 17 ketemu lagi. Dan itu adalah pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Kenapa pertemuan terakhir dan mengapa, ngapain ketemu? Waktu itu ketemu karena selama ini kan memang beliau tidak menyantuni. Baik. Oh, berarti ayah tidak menyantuni uang secara materi? Tidak. Dan Anda bertemu katanya Anda butuh biaya untuk kuliah? Ya intinya sebagai anak tanggung jawab ya betul, ya, betul, betul. Peranan sebagai ayahnya ya, dikasih lah gitu ya. Dan terus, Anda disantuni untuk kuliah ya? Enggak. Enggak. Tapi kan udah ditemuin. Iya, terus habis gitu ketemu kali kedua, ketemu lagi, intinya memang selalu di ini ya, diarahkan ya gampang lah ya gitu ya. Terus kita ketemu yang kali kedua juga di nggak kayaknya beda berapa hari lah setelah itu udah ketemu lagi ya, tanpa kejelasan. Terus besoknya nelpon mengatakan nggak usah cari papa. Wow. Yap. No. Itu faktanya. Yes. That's the fact. No. Itu nggak usah cari papa. Kita nggak usah ketemu dulu. No. Ya. Yeah. Until today. Yes. That's the fact. Right there. Really? That make me sad. Well, sorry. Don't find me. Really? Wow. I still remember it. No, really, when you say that, ketika Anda ngomong itu, it's make me sad. I'm really sad. Karena saya... Wow. Yeah. No. Yes. That's a fact. Jangan cari papa. Ya, yeah, nggak usah ketemu dulu. Jangan cari papa. Kita nggak usah ketemu dulu. That's the fact right there. It's make you sad buat kamu sedih? Shock sih sebetulnya. Maksudnya kayak, kenapa? Ya kan pertanyaan wajar ya. Okay, itu kan. Yeah. Kenapa, Pak? Ya gak usah aja. And then, sudah. That's sampai it. Detik ini? Ya. Yeah. Pernah coba hubungi? Pernah. Nihil lah ya gitu. I don't even know where he live. Oh, gak tahu rumahnya di mana pun gak tahu. Gak tahu. Terus waktu itu pas mau kelulusan mau nelpon kan undangan untuk dua orang dong untuk ayah dan ibu gitu kan. Mau nelpon dong, Pak mau ya gimana kan. Anaknya lulus nih gitu kan 4 tahun pas lo enggak sama sekali enggak nambah. Ya udah enggak. Ternyata enggak tahu itu nomornya mungkin udah enggak dipakai atau gimana, intinya enggak nyambung lah. Ya sudah. Ya mama aja. Kenapa sih ya, tahu ini pendapat, ini pemikiran saya, kalau saya salah saya minta maaf dulu sebelum saya ngomong. Ketika seorang ayah tidak yang sudah menikah lagi tidak mau menemui anaknya, itu hanya ada dua hal gitu ya. Ini saya cerita tentang diri saya dulu ya. Saya bercerai dengan istri saya, Aska, sampai sekarang masih saya urus dengan baik dan benar, masih saya santuni yang pasti. Dan percaya apa tidak, silahkan tanya sendiri, bahwa mantan istri saya pun sampai detik ini masih saya santuni, masih saya biayai, walaupun tidak ada dalam surat apapun, karena saya tidak mau anak saya melihat ibunya susah. That's good. Pada saat Anda ngomong itu buat saya sedih gitu. Dan apa alasan? Menurut saya ada dua alasan. Yang pertama mungkin tidak boleh oleh istri barunya. Jadi? Yang kedua mungkin untuk pencitraan supaya lebih baik. Apapun mungkin. Menurut Anda?
Ya kalau boleh jujur, saya nggak pernah benci sehari pun sama ayah saya. Ya I still love him. Dimanapun tuh orang tua sendiri gitu kan, ayah ya wajib disayangin gitu kan. Apapun yang membuat beliau seperti itu ya nggak tahu. Ya selalu yang penting gini sih, maksudnya kayak ya udahlah, kalau nggak dianggap ya paling nggak tetap didoain, tetap di apa ya, tetap selamat selalu gitu ya. Ya. Tapi kayak menurut gitu. Kiswinar sendiri kenapa? I have no idea. Nggak tahu, asli banyak banget, soalnya banyak banget orang ngomong ya paling inilah, paling itulah, jadi spekulasi itu deh terlalu banyak sampai-sampai udah kayak bingung sendiri gitu. Yeah, I just don't wanna hate my dad. That's oh, all. Oh iya, oke, I take it. Karena kan ya gitulah ya. Di luar sendiri tuh banyak sekali bermunculan akte-akte lahir kamu tersebar kemana-mana. Kenapa bisa sampai tersebar kemana-mana? Itu juga hebat betul sih. Bukan kamu ya? No. Oke. Okay. Dan no. kita punya bisa terkasih tahu apa aja ini? Ini berapa? Mungkin ya, kali ini foto sih ya. Tapi ini ada satu hal kayak mungkin bisa dilihat, ini adalah kartu keluarga. Ini adalah kartu keluarganya. Kalau bisa tolong dibaca ini. Ini nama asli bapak saya, Dr. Andesis Mariono Teguh, MBA. Oke. Oke, ini ibu saya. Pada saat itu Aryan Sunarto Teguh, pakai nama bapak. Nama saya. Nah ini adalah kartu keluarganya ya. Iya, ini waktu itu, ya ini kartu keluarga. Ya, terus ini ada surat. Ini akte nikah. Anda punya foto dengan ayah? Banyak. Sebentar, siapin. Ini ada akte nikah. Akte nikah. Sebentar ya. Di Malang ya? Di Malang. Oke, ini adalah akte nikahnya. Ini adalah foto ayah dan anaknya. Ini telanjang ya, yeah, okay. Tapi nggak apa-apa masih kecil. Iya masih kecil. Bukan ayahnya yang telanjang, nggak apa-apa. Iya. Yeah. Okay. Ini juga waktu kita jalan-jalan. Ini waktu mereka jalan-jalan, mungkin bisa dikasih lihat gimana kameranya nanti sih. Sebenarnya nggak banyak sih foto sama papa, since papa yang ambil foto. Okay. Papa yang pegang kamera, jadi nggak terlalu banyak. Paling ini kayak ini waktu kasih. Wait. Dan ini adalah Mario Teguh. That's him. Ini akta kelahiran. Mana akta kelahirannya bisa lihat? Asli. Maaf. Ini bisa dicabut kok. Oke. Bisa dibaca. Mana namanya? Menurut ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal 29 April 1986 telah lahir Arif Sunarto Teguh. Anak laki-laki dari suami istri Sis Mariono Teguh dan Aryani Sunarto. Ya, berarti ini adalah berbagai bukti otentik bahwa Kiswinar adalah betul anak dari seseorang yang bernama Mario Teguh. This is when he is still young. Ini foto beliau saat masih muda ya. Ya. Oke, okay. I can't say anything. Saya agak sulit untuk bicara banyak, tapi masih banyak pertanyaan yang masih ingin saya ajukan kepada Kiswinar. Dan saya rasa ini penting sekali buat kita semua melihat, meneliti, mempelajari, dan bahkan membuka pikiran kita bahwa orang tersebut kadang-kadang tidak seperti apa yang Anda lihat di depan, gitu ya. Jadi jangan menilai seseorang hanya dari apa yang Anda lihat di depan, tapi mungkin dalamnya seseorang itu bisa berbeda. Saya tidak menjudge siapapun, saya tidak menghakimi, saya tidak mengatakan siapapun. Tapi itu adalah pepatah yang kita semuanya sudah tahu. Ya, saya juga masih punya satu berita lagi. Anda kalau kalian masih ingat itu dulu ada hashtag #adspop, ada SPOP. Nah, #adspop akan hadir setelah ini. Ya, jadi pastikan kalian ikutan juga, dan masih banyak pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Kiswinar. Yang mana-mana tetap di hitam putih.